Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Seekor ular berwujud unik mengejutkan para pekerja yang sedang memperbaiki dam di Madeira River, Rondônia, Brasil pada 2011 lalu. Hewan itu memiliki penampakan yang cukup aneh. Tubuhnya mirip seperti alat kelamin pria. Sebut saja ular penis. Total ada 6 ular penis yang ditemukan kala itu. Menurut ahli biologi Julian Tupan, hewan ini diketahui hidup di dalam air namun tidak memiliki alat pernapasan, sehingga mereka bernapas menggunakan kulitnya. Nama latin dari ular penis ini adalah Atretochuana aesylti. Meski tampak seperti ular, hewan ini sebenarnya bukan bagian dari reptil, tapi termasuk pada golongan hewan amfibi. Ular penis atau Atretochuana aesylti punya habitat asli di sepanjang sungai Amazon, Amerika Selatan. Ular penis menjadi salah satu amfibi paling langka di dunia. Atretochuana aesylti ini awalnya masuk dalam keluarga Diplonectes, namun ahli meralatnya dan memasukkan hewan ini ke keluarga Potomotyphlus pada tahun 1996. Untuk ukuran panjang tubuh, ular penis bisa memiliki panjang hingga 81 cm. Ukuran tubuh sepanjang itu membuat Atretochuana aesylti sering dikira ular oleh orang-orang yang melihatnya. Terlebih lagi, cara berjalan hewan unik ini juga sangat menyerupai ular. Berdasarkan habitatnya, makhluk penghuni sungai Amazon ini juga tidak memiliki daya penglihatan. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya mata di kepala dan ia hidup di sungai Amazon yang airnya keruh. Oleh karena itu, Atretochuana aesylti mengandalkan indera penciumannya untuk mendeteksi keberadaan hewan lain di sekitarnya. Hewan Atretochuana aesylti menjadi jenis satu-satunya dari keluarga Caecilia, keluarga cacing dalam ukuran raksasa. Hingga saat ini, para peneliti masih terus mempelajari hewan ini lebih lanjut. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar.